virus apapun. Ya, di samping Bapak melaksanakan secara imun, silahkan. Karena ilmu Allah diberikan kepada akademisi ilmu kedokteran. Dan Bapak mengikuti program pemerintah. Baik, itu juga adalah dijadikan ladang ibadah. Baik. Tapi awas, jangan lupa proses iman. Dalam tauhid ada dimensi syariat, ada dimensi thariqat, ada dimensi hakikat. Dalam iman yakin bersama-sama. Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak berdasarkan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berdasarkan perintah Allah. Apapun semuanya adalah perintah Allah. Maka tatkala Bapak dan Ibu tenggelam dalam penghayatan ketauhidan, tenggelam dalam penghayatan mahabbah makrifat kepada Allah, kena misalnya sampai dijemput dengan ketentuan ajal syahid bagiannya, tidak kena mulia, sudah mendapatkan kemahabbahan kemakrifatan bersama Allah. Jadi merdeka dua-duanya. Begitu artinya. Begitu, bukan kita tidak boleh ini, boleh begini. Tidak menerangkan, mendiskriminasi atau menyalahkan ini, membenarkan ini. Tapi ini perspektif ketauhidan, perspektif keimanan, perspektif syariat dalam agama yang mulia, agama dinul Islam. Silahkan. Bapak pakai masker, saya juga pakai. Cuma kan sekarang lagi ngobrol. Pakai obat biasa, pakai apa saja boleh ikuti. Tapi hati tetap musyahadah bersama Rabbnya. Suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Kita lihat di dalam perkara yang ada semuanya. Langit, bumi, lautan, semua. Yang goib ataupun yang nampak, semuanya adalah di dalam yang satu. Ketentuan, satu kehendak, satu kekuasaan, yaitu Allah. Apa yang Bapak ucapkan kan? La ilaha. Kan la itu mengeksit. Mengeksit segala bentuk kekuatan, segala bentuk keberadaan, segala bentuk kemahasempurnaan. La, maka la nyala nafi muqaddir kalau istilah ilmu nahwu. Ilaha manfi muqaddir. Allah apa? Isbat. La manfi muqaddir, ilaha man la nafi muqaddir, ilaha manfi muqaddir, illa isbat Allah musbat yang ditetapkan. Nah, tetapkan dalam qalbun Bapak. La ilaha illallah. Insyaallah bersama semua mentasbihkan Allah. Jadi itulah kacamata makrifat. Kan dipinta oleh Bapak makrifat. Ilahi antamak sudi warido kamab lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau tidak pakai kacamata makrifat masih madmumun, masih tercela keyakinan hamba. Seperti di kitab ini, di kitab hikam yang biasa diunggulkan di berbagai pesantren. Nah, ini misalnya di sini ada kitab ini menjelaskan. Min alamatil i'timadi alal amal nuksanur roja inda wujudi zilal. Ataupun ada yang mengatakan juga inda wujudi zalal. Boleh, jalal boleh, zilal boleh. Min alamatil i'timadi alal amal. Dari tanda-tanda tetap, dari tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal, nuksanur roja, suka berkurang mengharap kepada Allah, inda wujudi zilal, tatkala terpeleset. Nah, itulah, itu orang apa? Itu makom apa? Mungkin bertanya kan. Ae amalil jawari minas sholatin wa adkarin wa ghairiha, yaitu ya amal-amal jawari, amal anggota badan ini, ucapan ini, termasuk sholat-sholat kita, termasuk ibadah haji, termasuk umroh, termasuk semua gerakan ekspresi tangan kita, ucapan kita, apapun selain Allah. Kita menyandar kepada selain Allah, maka itu masih tingkat orang apa? Dilanjutkan di sini. Wal mu'tamidu ala zalika orang. Wal mu'tamidu yang
dan orang yang menyandar ala dalika kepada selain Allah, yaitu kepada amal, kepada kekuatan, kepada keikhlasan sekalipun, kepada bacaan, kepada yang lain-lain, tapi hatinya lupa Allah, maka itu namanya satu al-ubad, yaitu tingkatan murid yang ubad, ya berbagai hamba. Yang kedua wal muriduna, yaitu murid-murid. Murid-murid kata di sini mah bukan berarti dalam arti murid-murid dinisbatkan kepada personal murid. Murid-murid yang masih menyandar kepada amalan. Pal awaluna ya'tamiduna 'alaiha, dan yang awal yaitu golongan ubad selalu menyandar 'alaiha dengan amal-amalnya itu, kerjanya sendirian itu dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan sholawatnya, dengan dikirnya, dengan baca Qur'annya, menyandar dia ke sana. Menyandarnya apa? Alaiha, kepada amal-amal yang itu. Nah, itu belum ma'rifat, Pak. Orang ma'rifat mah itu menyandarnya apa? Amalannya terus, dikirnya terus, sholawatnya terus, tapi nyandar kepada yang memberi amal itu sendiri. Siapa? Allah. Bapak diberi dikir oleh siapa? Allah. Bapak diberi cinta pada guru, pada Allah, pada siapapun. Siapa yang memberi cinta? Allah. Maka karya toriko para aulia Allah yang musalsal sampai sayyiduna wa mursiduna sayyid Ahmad sayyidul wafat tajul arifin sampai kepada kita, memberi, mengasih terbaik. Apa yang diungkapkan di sini adalah supaya Bapak melewati ubad dan muridun itu, maka dengan memberikan dikir jahar, dikir hopi, yaitu apa yang diucapkan ini supaya tembus kepada hati, di hati ada, ditanamkan supaya makrifat Bapak, bahwa amal Bapak sehebat apapun, kekurangan Bapak sehebat apapun, tenang, jadi Bapak tetap tidak meninggalkan roja pada Allah, walaupun Bapak lagi keadaan misalnya terpeleset, tetap Bapak roja, sebab Allah itu menakdirkan, Allah itu menakdirkan kepada makhluknya itu tidak menakdirkan yang jelek-jelek saja, tapi Allah menakdirkan yang baik juga. Jadi tetap roja. Bapak tidak dikir sekarang, tetap roja, ya Allah, mudah-mudahan kasih sayangmu tetap dikasihkan padaku, tidak putus asa. Karena kita mau kemana lagi kalau tidak mengharap kepada Allah? Itulah cahaya ma'rifat. Ya tamiduna 'alaiha, mereka menyandar kepada amal itu ingin apa? Piduhulil jannah, ingin masuk surga. Di dalam hatinya ingin masuk surga. Watanaumi, dan ingin mendapatkan nikmat-nikmat di surga pihak dengan amal itu. Dengan amal Bapak, dengan kehebatan Bapak, tapi dalam keyakinannya. Ini bukan berarti meremehkan amal ya, maksudnya untuk mengokohkan ketauhidan. Maksudnya Ibnu Athaillah ataupun Syekh Sultan itu. Wanajati, dan ingin selamat min adabillahi, dari adab Allah Ta'ala. Nah, tapi nyandarnya kepada amal. Kalau orang ma'rifat nyandarnya kepada siapa? Kepada yang memberi surga, kepada yang memberi sholat, kepada yang memberi puasa, kepada yang memberi perintah Allah yang bagus, Allah mengasihkan kepada. Betapa indahnya dia bersama Allah. La ilaha, tidak menyandar kepada apapun, tidak menyandar kecuali hanya kepada Allah. Akan bisa diraih bagaimana kalau hatinya disibukkan dengan selain Allah? Maka dalam metode naqsabandiyah, qadiriyah naqsabandiyah, tanamkan simgoh namanya, celupan Allah, supaya ada untuk kembali. Tatkala gundah resah kita menyandar kepada kekuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, ada alat untuk kembali, untuk memakrifatkan Bapak, yaitu hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya ingat pada Allah. Yang kedua wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha, yang kedua golongan muridun. Dari apa muridun itu? Kalau istilah nahwu sorofnya, kalau istilah sorof, dari aroda yuridu iradatan, bahwa muridun. Jadi segatnya isim fa'il, orang yang menginginkan, orang yang ingin sampai, yang ingin ma'rifat, yang ingin mahabbah pada Allah. Nah, muridun, tapi inginnya masuk surga,
inginnya terbuka kasab, inginnya semuanya masih disandarkan kepada amalan, bukan isi amalan. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah. Dia itu menyandar kepada amal itu yang sampai pada Allah, mau sampai pada Allah fil wusuli ila Allah taala. Wa kasfil astari, dan ingin terbuka tutup-tutup diri. Ingin terbuka, bagus, luar biasa. Nah, ini udah kelas 2. Yang tadi kelas 1, ubad, yang ini kelas 2 karena ingin wusul kepada Allah, ingin terbuka hijab. Anil kulubi, dari hati-hatinya. Wahusulil ahwal, dan ingin berhasil tingkah laku, ekspresi laku itu dalam kebaikan, ketaatan. Bagus kan? Betul. Tapi menurut Arifun itu belum bagus. Menurut Arifun. Nah, terus ingin muka sapa, wal muka sapati, ingin terbuka muka sapa, wal asrori, dan ingin terbuka asror-asror. Kila huma, dua yang dua tadi, huma yang dua tadi madmumun, masih tercela dipandang orang ma'rifat, masih tercela, bukan memonis orang lain, untuk dirinya. Kalau dirinya dalam masih perspektifnya menilai kepada amal kita hebat, buat kita hebat, sehingga menenangkan kita. Apabila dia terpeleset, merasa terpukul, jadi putus asa pada Allah, karena dia memang menyandarnya kepada amal, bukan kepada hakikat yang memberi amal. Yang ketiga adalah arifun. Ammal arifuna, anak pun, adapun orang-orang ma'rifat, palayarawna li'angfusihim. Orang-orang ma'rifat itu kalau beramal, lagi dikir, lagi sholat, lagi musyahadah, tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat dirinya kuat, dia itu tenang aja. Orang ma'rifat tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat dirinya kuat, tidak melihat dirinya bisa. Tapi orang ma'rifat melihatnya apa? Kepada apa? Orang ma'rifat itu melihatnya bal yushahiduna annal fa'ila al-hakikiya wallahu ta'ala. Orang ma'rifat dalam hatinya, jiwanya sudah dibukakan oleh Allah, menyaksi kepada diri waktu diri sedang baca manakib, waktu diri sedang sholat, waktu diri sedang dikir, melihat bahwa ini adalah annal fa'ila, siapa sesungguhnya yang berbuat ini, diri apakah dari siapa kuatnya diri, hebatnya diri bukan. Tapi orang ma'rifat melihat gerak diri, ikhlas diri, dikirnya diri itu annal fa'ila wallahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Bapak kan sudah dikasih itunya mah dari Allah juga, hakikatnya mah syariatnya melalui Syekh Mursyid, dikasih kalimahnya Pak Allah manahu la ilaha illallah, tinggal hatinya terus tembuskan, maka supaya kita sampai kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Panjanglah kalau dibaca semuanya panjang, cuma sedikit-sedikit. Nah, ini yang di analogikan, yang menjadi teori Ibnu Athaillah, pangersa ngasih ke Bapak supaya apa yang diucapkan tadi itu. Siapa Pak yang mengasihi hidup kita? Siapa Bu? Allah. Yang melindungi kita siapa? Yang memiliki langit dan bumi siapa? Yang memiliki surga neraka siapa? Siapa yang mengirodahkan kita ingin ke Masjid Nurul Yakin? Wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Di hati ini bagiannya. Tidak melempar kamu Muhammad di waktu kamu melempar. Awas, jangan mengaku kamu bisa melempar. Ini hakikat, syariatnya boleh dibacakan, iya Bapak yang melempar boleh, enggak apa-apa. Tapi hakikatnya supaya menjadi kehambaan yang sudah tidak ada jarak dengan Rabb-nya,
gitu, tidak melempar, tidak berdikir Bapak di waktu berdikir, melainkan anugerah padol Allah. Maka kul bifadlillahi wa birahmatihi, ucapkanlah dengan padol dan rahmat Allah. Ibu berkumpul di Nurul Yakin ini dengan padol dan rahmat Allah lah ibu berdikir, ibu berdikir jahar, berdikir hobi sampai ikhlas. Ini semuanya bukan hebatnya kita, bukan kuatnya kita, bukan makrifat hebatnya kita, tapi hebatnya Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pencipta mengasih kepada kita. La ilaha apa dijelaskan ini, jangan sampai mengaku mukorobin padahal masih ashabul yamin. Tahu, untuk mengontrol diri kita. Kalau mengaku makom dengan bahasan ini gagal, karena tidak boleh manusia siapapun mengaku makom, makom apa saja dalam kedekatannya kepada Allah. Maka kita ini adalah hamba kasih sayang Allah. La ilaha. Mudah-mudahan, karena waktunya habis, mudah-mudahan Allah berkahkan pertemuan ini. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di surganya dengan ridho kasih sayang.